Ini mungkin merupakan satu-satunya spesies bunga yang dapat bersaing dengan teh dan kopi. Karena kandungan vitamin A-nya yang tinggi, bunga ini telah sejak lama dikenal sebagai minuman yang memiliki efek sangat baik untuk mata dari perspektif farmakologi modern. Bunga ini memiliki kelebihan karena mampu mengatasi mata lelah dan mata kering akibat penggunaan mata yang berlebihan. Manfaat lain dari mengkonsumsi seduhan bunga ini secara teratur adalah dapat menjaga tekanan darah tetap normal, menjaga kesehatan organ-organ penting seperti jantung dan ginjal, bahkan di Jepang, Korea, dan Cina. Seduhannya juga biasa dijadikan sebagai penawar rasa tidak nyaman karena mabuk alkohol. Di Cina, seduhan bunga ini merupakan minuman terpopuler ketiga di belakang teh dan kopi. Inilah tumbuhan dengan nama ilmiah Chrysanthemum morifolium, di mana menghasilkan bunga yang populer dengan sebutan bunga krisan kuning. Secara umum, tumbuhan bunga dari genus Chrysanthemum juga dikenal dengan nama serunai atau seruni di Indonesia. Ada sekitar 35 spesies serunai di Indonesia dan kebanyakan dikenal sebagai tanaman hias.